Kita sekarang lagi di Oshinohakai. Kita mau explore. Di sini ada air mata dewa, ada ikan. Apa yang warna biru? Ikan mas warna biru. Terus airnya dipercayai bisa bikin kita sehat, awet muda, dan lain-lainnya. Keren banget. Yuk kita masuk. Nyampe langsung dikasih berbagai jajanan. Mochi. Makanan. Kita masih kenyang nggak? Ntar aja kak. Wow. Ya ampun, aku pikir hujan, gak taunya bukan. Warnanya apa tuh? Ini outlet itu. Jadi kita mau isi air. Ayah mau ngambil airnya. Ayah. Kamu aja. Ya, ayah. Tadi kata kamu yang ngambilin. Ya, ya. Ya, maaf. Udah sini, sini. Epi, cuci tangan, Pi. Ini apa ya? Kamu boleh cuci tangan. Air. Ayah. Ini air mata air dewa. Tuh, kalau kalian nggak bawa botolnya, di sini jual botol air mineralnya, botol airnya. Nih, ayo nih, cuci tangan aja. Itu di sana bu. Kamu gak mau. Ya tambah umur. Ayo. Pakai ini. Dapat. Sekarang kita ke Ali, itu souvenir. Tuh, ikannya lihat. Oh my god, amazing. Si ikan dewa. Yeah, the only one. Dia bukan namanya Ben ya? Dipercaya ikan apa? Ikan dewa. Iya kan? Tuh, lihat kak. Ada yang pernah makan dia? Ini aku lihat yang kuning aja dari jauh tuh dia kayak shining gitu, mengkilat. Terus sampai sini ada yang birunya itu yang dipercaya ikan dewa. Tuh. Ini ada 8 kolam. Jadi pernah Mountain Fuji meletus terus membentuk kolam-kolam ini air ini. Tuh lihat deh. Ini ada 1, 2 dan banyak kolam lainnya. Ada 8 total. Nih, aku udah minum. Gimana, udah awet muda belum? Belum langsung ya.
Jadi kalau ada gempa atau bencana gitu, si ikan-ikan ini menghilang. Itu katanya seperti sudah pertanda mereka menghilang. Terus nanti keluar lagi. Dapat ya?